Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay guys, seperti yang teman-teman sudah lihat di thumbnail, sekarang aku mau buat kreasi puding yang pastinya unik dan sangat cantik. Ini saya pakai buah jeruk. So langsung saja kita ke step by stepnya. Tapi jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Berikut bahan-bahan yang kita gunakan. Lanjut, kita siapkan panci anti lengket, kemudian masukkan agar, gula, dan susu. Kemudian masukkan susu kental manis sebanyak 5 sendok. Lanjut, ini kita aduk sampai merata, tapi jangan dinyalain dulu apinya. Jika sekiranya sudah larut, baru kita nyalain apinya dengan menggunakan api sedang ya teman-teman. Nah, ini sudah merata. Selanjutnya kita nyalakan apinya dan aduk-aduk hingga mendidih ya teman-teman. Nah, ini sudah mendidih. Selanjutnya kita matikan dan tunggu hingga uapnya hilang ya teman-teman. Sambil nunggu uapnya hilang, kita lanjut untuk siapkan cup atau wadah. Ini saya pakai botol yang 1 liter, terus saya bagi 2 dan saya pakai bagian bawahnya seperti ini. Kemudian kita ambil 1 buah sumpit. Dan terakhir, jangan lupa jeruknya ini dikupas ya teman-teman. Setelah semua alat dan bahan kita siapkan, ambil sumpitnya lalu jeruknya kita masukin ke dalam sumpit seperti ini ya teman-teman. Nah, sudah seperti ini, selanjutnya kita langsung taruh ke dalam wadah botol yang sudah kita potong jadi 2. Kita masukin seperti ini teman-teman. Pastikan posisi jeruknya berada di tengah-tengah dan harus kita pegang seperti ini ya teman-teman, agar pudingnya ngeset merata. Langsung saja kita tuangkan pudingnya secara perlahan ya teman-teman. Dan pastikan posisi jeruknya berada di tengah-tengah. Nah, pudingnya sudah masuk semua. Ini harus dipegang sampai pudingnya set dan kemudian kita masukkan ke dalam kulkas. Ini buih-buihnya kita buangin ya teman-teman agar terlihat rapi dan cantik. Nah, ini dia teman-teman, pudingnya sudah set. Selanjutnya kita akan masukkan kulkas agar lebih set lagi dan padat gitu ya teman-teman. Ini sumpitnya jangan dilepas dulu, kita masukin ke kulkas dulu baru nanti kita lepas. Oke guys, ini pudingnya sudah jadi. Selanjutnya kita akan buka wadah dari pudingnya ya teman-teman. Ini saya pakai gunting. Oke guys, pudingnya sudah kita
lepas dari wadahnya. Lanjutnya kita akan lepas sumpitnya. Oke, lepas sumpitnya ini harus pelan-pelan, jangan langsung ditarik gitu ya teman-teman, nanti bisa rusak. Nah, ini sudah kita lepas dari pudingnya. Nah, ini lanjut kita potong. Ini terserah teman-teman ya, mau potongnya besar, kecil, atau sedang. Ini saya potongnya gede. Nah, ini setelah dipotong sangat cantik ya teman-teman, seperti bunga. Di tengahnya ini warnanya orange dan di luarnya ini dilapisi dengan puding berwarna putih dan sangat cantik sekali. Oke teman-teman, ini dia puding jeruknya sudah jadi. Sangat cantik ya teman-teman, seperti bunga yang lagi mekar gitu ya teman-teman. Ini rasanya yang pastinya juga manisnya pas. Tadi juga kita pakai susu, jadi berasa gurihnya, bukan kita tambahin garam, gurihnya juga pas. Dan ini juga ada sensasi segar, asam gitu dari jeruknya. Jadi pas banget untuk kita makan di waktu siang hari yang panas banget ya teman-teman. Oke teman-teman, itu dia kreasi puding jeruknya, sangat simple dan juga praktis ya teman-teman. Sekian dulu untuk video hari ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa untuk cobain resepnya. Terima kasih.